bulan pertama mungkin saya banyak loss karena memang banyak belajar, tapi di bulan kedua saya mulai dapat profit kurang lebih sekitar 150 jutaan, lalu di bulan ketiga bisa sampai dengan 500 jutaan. Nah, saya Nadia Stefani Destiana, saya biasa dipanggil Nadia atau Stefani. Saya pekerjaan utamanya adalah sebagai pebisnis ya, orang biasa bilang business woman gitu. Saya kan di tahun 2018 mulai bisnis kecantikan, yaitu saya memiliki salon bernama Prima Donna Beauty Care, dan 2020 saya mulai juga berbisnis skincare, saya namakan juga brand saya Step Skin. Kenapa kok saya mencoba-coba menjadi trader? Karena memang dikarenakan pandemi, jadi salon kecantikan yang saya punya itu harus ditutup karena memang peraturan dari pemerintah daerah setempat yang mewajibkan tempat-tempat hiburan atau salon kecantikan untuk tutup. Jadi daripada bisa dibilang tanda kutip deh uang mati, terus nggak ada pemasukan, akhirnya saya alokasikan dananya untuk berinvestasi di HSB Investasi. Pertama kali kenal HSB, saya lihat di sebuah iklan gitu. Terus begitu saya mau coba-coba, pas saya lihat memang aplikasi dari HSB sangat aplikatif ya. Jadi saya bisa dengan mudah mempelajari trading di HSB. Sebetulnya trading di Forex maupun trading secara langsung itu hampir sama ya. Jadi kita tuh sistemnya kan jual beli. Kenapa saya lebih cepat, bisa dibilang fast learner untuk bermain di trading HSB Investasi ini, karena memang basic saya itu kan sebagai pembisnis gitu. Saya seperti tadi saya udah ceritakan bahwa saya mulai berbisnis itu di tahun 2006. Pada prinsipnya sama, jadi manakala lagi murah ya, maksudnya lagi harga di bawah kita beli, harga di atas kita jual gitu. Sebetulnya prinsipnya sama. Dan karena udah ada profit juga dari HSB Investasi, jadi sebagian 20% biasanya ini saya taruh atau saya depositkan kembali ke HSB Investasi. 80%-nya saya pakai juga untuk bisnis saya yang lain dan juga sebagai dana cadangan. Karena dana cadangan itu sangat penting manakala pasar sedang bergejolak gitu. Karena kalau nggak ada dana cadangan, semua kita pakai gitu ya untuk investasi di tempat lain, khawatir nanti nggak ada dana yang membackup supaya kita nggak terkena stop out. Ya, sebagai traders pastinya kita pernah mengalami loss gitu ya. Pertama saya sekitar 200 US dollar gitu. Tapi kalau yang kedua pernah juga besar. Jadi kalau dirupiahin itu sebesar kurang lebih 69 juta saya pernah juga. Selain loss, saya juga pastinya sekarang sudah menuai profit. Jadi setiap
hari gitu ya, dan bahkan saya kumpulin sebulan itu bisa ratusan juta juga. Di bulan pertama mungkin saya banyak loss karena memang banyak belajar, tapi di bulan kedua saya mulai dapat profit kurang lebih sekitar 150 jutaan. Lalu di bulan ketiga bisa sampai dengan 500 jutaan. Nah, karena saya sering ngambil lot ya, bisa dibilang sering main gitu, jadi otomatis setiap minggu pun saya dapat juga bonus dari HSB Investasi gitu. Jadi dua kali nih, selain saya dapat profit, saya juga dapat bonus lucky trader. Kalian juga bisa ngelihat berita harian gitu. Jadi kita tuh punya strategi harian, hari ini kita sell atau buy, ada di aplikasi HSB Investasi. Jadi kita nggak perlu cari atau repot-repot cari di media lain gitu. Jadi cukup di homepage-nya HSB ada. Jadi kalau mau lihat strategi harian bisa langsung klik ke strategi hariannya HSB. Dan selain strategi harian, kita juga di situ bisa melihat ada yang namanya komunitas. Jadi kita kadang juga mau lihat mereka ini gimana sih perasaannya selama lagi trading. Kadang kalaupun lagi naik ataupun lagi turun, mereka tuh kayak apa gitu. Jadi suka ngobrol juga di komunitas itu, seru banget ya. Kesan saya terhadap HSB Investasi, selain aplikasinya yang mudah digunakan oleh para traders pemula khususnya, ada kelebihan lain, yaitu HSB Investasi menyediakan RM atau Relationship Manager untuk kita nih, para traders yang kurang mengerti bagaimana prospek kedepannya gitu. Jadi RM ini biasanya memberitahu setiap hari prediksi-prediksi atau forecasting hari ini harus sell ataukah harus buy. Dan kalau tidak mengerti, kita bisa menanyakan langsung by WA atau telepon ke RM. Memang kalau untuk trading itu kita harus memiliki mental pejuang, dalam arti gini. Jadi pada saat kita terkena stop out atau loss, kita tuh jangan patah semangat gitu. Memang waktu awal belajarnya pasti semua traders pastinya kena loss gitu, kena stop out karena mungkin ya money managementnya kurang bagus. Tapi berjalannya waktu kita semakin pintar untuk tahu, oh ini berita dunia seperti apa, arahnya, forecastnya kemana gitu. Kita semakin belajar, semakin lama semakin bisa. Nah, untuk para trader-trader baru, sebaiknya memang tidak hanya menggunakan feeling aja gitu. Jadi lebih baik kita juga sering-sering baca berita-berita internasional, khususnya ya mungkin berita Amerika atau Eropa gitu, karena kan memang akan berdampak juga ke investasi atau ke forexnya gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu kita mau buy atau mau sell nih. Nah, untuk para traders baru ya, tetap semua itu harus dicoba, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana. Kita nggak akan tahu cara mengelola dana yang ada tuh seperti apa, money managementnya seperti apa. Kita nggak tahu juga ya secara psikologis ya, kita nih para traders otomatis kan maunya dapat untung terus, maunya profit terus gitu. Tapi kan setiap hari nggak harus seperti itu gitu. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus jalan atau kita harus beli.